Ini suami tengah sempang sama makcik ya. Baru mah masa kecil baru mah. Masa kecil orang India lalu. Ah, mah nani tumpang lah, na. Nada gadis lah macam mana nak bawa kalau mana. Ada apa? Wisata sih orang lah, rani sih jual ekor nombre. Apa di kari kila na, umur nombre kurangan, na umur ekor lah transfer panjur na, ni kau umur kani puter na. Ah, kait pernah. Oke okay, ya. Aku lagi dah. Ah. Terle berapa? Ini nggak di sekolah petang ga? Ini soalnya malah cuma sekolah petang ga? Dari mana kari sih dah di luar kan? Ah, nah ini pergi ke pesering lah. Kita sudah sulle, parol ya parol. Oh, ceri ya. Ah, ceri ceri. Orang pati nggak? Bel kita poriin na. Soalnya nyalat gila, nyalat lagi. Nanti lewat ceri pa. Ah, oke. Ceri pa, ceri pa. Ah, ceri pa. Oke. Dah jadi balik, dah beli tiket, saya confirm, saya bagi tahu mak. Oke, oke. Oke, mak pun jaga kesehatan ya. Oke, pa, baik. Oke, ma. Boleh. Ha, mak pun sehat-sehat. Mana tahu nanti jumpa kita. Mak tak nak mari sini ke? Nak pergi mana pun tak boleh. Ay, okey, berapa hari saja jadi balik. Kita tak. Pergi, tak boleh susahkan orang. Masuk tapi tak angkat. Mungkin mak kerja kot. Bapak. Cak kita call sekali lagi. Salam berjuang-juang. Nah, di bapa turun rasa ni lah. Semoga kita semua sehat. Tidak kekurangan satu apapun. Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Happy Sunday untuk kalian semua pemirsa ya. So, hari ini kita mau masak sambil-sambil saya ini. Ceritakanlah ya. Jadi, si Syamin ya. Keluarga Cina yang ada di Malaysia memberikan rezeki kepada emak Rani yang ada di Malaysia pemirsa, family suami saya. Ah, soal mungkin kalian nampak bersedekah kepada family saya kan, tapi Samin kali ini bersedekah kepada emak Rani. Jadi untuk Syamin family, terima kasih banyak deh rezekinya udah kakak sampaikan kepada emak Rani. Semoga Syamin dan family semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan rezeki yang melimpah ya dek. Terima kasih banyak. Kau taruh duit balik beli apa tadi kan, simpan itu kakak. Jadi kemarin kita itu agak susah juga nyampaikan amanah dari Syahmin. Saya ini orangnya pemirsa, kemarin saya ada simpan akun mama, Mak Rani. Saya save. Nah, bila saya sudah time bersih-bersih handphone, semua saya delete satu kali. Lepas perlu jam baru udah tercari-cari. Untuk kita dapatkan account banknya pun susah kali. Sampai kita minta tolong sama mak yang ada di Penang. Mak tahu nomor telepon Mak Rani. Jadi dia telepon ke nomor telepon rumah. Kalau dari sini kalian tahu. Saya top up 100 ribu. 4 kali cuman. The number you dial cannot dizzy. Dah habis 4 kali gitu pemirsa. Jadi kita pun kehabisan cara juga. Sebenarnya itu kemarin rezekinya berbarengan diberi Syahmin saat dia memberi rezeki untuk neneknya si Pika pemirsa. Cuman sama Mak Rani agak lambat sampai ya, karena gitu tadi kita pun cari tahu selalu. Saya kena hujan jadi udah saya semak. Jadi kita pun cari tahu, last minute kita dapat, baru kita bagi. Kata mak yang ada di Penang, oh yo, bersyukur kali dia ini, dia pun dah tua, katanya lah. Tapi Mak Rani sampai sekarang masih kerja pemirsa, tapi dia kerja macam kerja part time lah.
part time di sekolah. Kalau ada yang kerja di sana itu nggak datang, dia datang gitu. Nanti dari pukul 8 kalau saya nggak silap sampai pukul 5 sore, nanti dia dapat 50 ringgit. Kira besar gaji kan 50 ringgit itu, kalau udah Indonesia udah 150 ribu itu. Udah boleh beli beras 10 kilo. Ada satu ekor lalat ini mengganggu konsentrasi saya. Rupa-rupanya pemirsa, emak dia dulu ada handphone yang selalu dia bawa ke rumah. Rupanya handphonenya itu rosak. Itu cuma dia terpakai, ada handphonenya yang Android, yang layar sentuh tuh. Orang call pun dia tak tahu mau ambil. Ayo habis bawang merah lah. Dia tak tahu mau angkat pun handphone itu. Saya ada call masuk pun. Saya beli tadi ini 1 ounce pemirsa. 6.000 ini, tengok berapa biji cuman. Bawang putih saya ternyata masih banyak, bawang merah yang kagak ada. Beli di mana-mana pun 6.000 juga 1 ounce pun. Sama aja ya kan. Tadi saya mau beli 2 ounce. 10.000 cuma saya bawa uang. Ya udahlah 1 ounce aja saya pikir. Halia sikit. Semalam masih ada rasa masakan singgam. Gak usah lembut-lembut, halus-halus sekali pemirsa. Biar makan. Dulu handphone mak yang Android itu, selalu kalau kita call apa, si Ryan yang ambil. Ini kali Ryan kan dah masuk asrama, sekolah asrama. Jadi tinggal mak sama bapak di rumah. So mak tak berapa paham macam mana nak angkat telepon, macam mana guna pun dia tak faham. Sebab tu kita pun nak call susah. Nomor telefon rumah saya enggak ada. Kalau telefon rumah saya call dari sini pemirsa ya. Teringin juga mau sembang, pasti mak sudah banyak sesuatu dia mau sembang. Tapi semalam kita bagi kata mak yang dipinang, iyalah dia pun tua kan. Bapak dia OKU, nggak kerja lagi, mak yang kerja. Jadi kata mak yang pinang, lumayan untuk dia ini, makanya kakak bilang makasih untuk Sahmin. Tapi kalau mak yang dipinang, pakcik masih kerja. Mak pun ada usaha, dia macam niaga di pasar pagi, jual sayur-sayuran gitu. Dia masih ada lagi income-nya. Ini saya masukkan tomatnya ya. Saya saus tiram enggak ada. Terus saya masukkan karena ada kuah rasam, jadi ini saya masak kayak sambal aja. Saya kalau buat video udah sesemah pemirsa, haci-haci tak boleh fokus pun. Oke pemirsa, semua lauk sudah terhidang di meja dan kita sekarang mau makan. Sebelum saya akhiri video untuk pagi ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Syahmin dan family adik yang udah berbagi rezeki kepada Mak Rani. Kata Mak Pining dia menangis. Tak payah saya ceritakan semuanya, tapi dia menangis lah dapat rezeki itu. Ya mungkin bagi setengah orang tuh
Oh, cuman segini gitu. Tapi bagi orang yang membutuhkan itu sangat luar biasa, betul tak? Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Untuk kalian juga yang menonton video saya ucapkan terima kasih banyak juga ya, pemirsa. Minta maaf karena saya beberapa, sudah lama ini tidak membaca kolom komentar. Ini tuh demi menjaga kesehatan saya. Ya, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.